Tuhan dah laknat kau dengan pelbagai musibah. Tapi anak kau sampai mampus terbakar. Tapi kau tak sedar diri. Kau duk pedajar orang. What's up? Assalamualaikum gang. Back at it again with another drama. Kan? Macam korang tengok dekat Twitter, dekat Facebook, dekat YouTube, kita dapat tengok hari tu drama antara Datuk Seri Vida dengan Diva AAC My Level. Okay. So ramai yang tak tahu konteks benar apa yang sebenarnya jadi ni kan. Tapi sebelum tu kita cakap lah siapa yang pasal siapa yang bergaduh ni lah, drama pasal siapa ni. Okay, Diva AA adalah seorang host, pelakon, penyanyi, aku rasa lah dalam industri seni tanah air lah. Dan Datuk Seri Vida macam korang tahu adalah seorang jutawan kosmetik, bisnes kosmetik dekat Malaysia, berasal daripada daripada Kelantan kan. Baru-baru ni kan tiba-tiba kita dikejutkan dengan pergaduhan lah antara Datuk Seri Vida ni dengan si Diva AAC My Level ni lah kan. Ceritanya jadi macam ni, setahu aku lah, ini informasi yang aku ada lah kan, yang aku tahu. Datuk Seri Vida buat event dekat Shah Alam, kalau tak silap. Dia buat event kat Shah Alam. Lepas tu Diva AA ni dijemput oleh rakan dia, bukan dijemput oleh Datuk Seri Vida lah kan. Diajak oleh kawan dia untuk pergi ke event tu. Tanpa ada jemputan lah dia pergi. Tak dijemput secara rasmi lah oleh Datuk Seri Vida kan. So Datuk Seri Vida terkejut lah, dia datang macam kenapa tiba-tiba datang, rasanya tak jemput macam tu kan. So jadilah cerita, bila balik daripada event tu, Azwan Ali membuatkan satu statement dekat Twitter ke dekat mana tadi, cakap macam buat event tak bayar lah apa semua kan. Dan Datuk Seri Vida balas lah benda ni dekat dia punya video, cakap yang dia macam mana dia nak bayar bila artis tu tak dijemput. So dia bagilah cendera hati, buah tangan semua tu kan. Dia bagi dekat Diva AA untuk dibawa balik lah, sebagai sebab kan tak boleh bayar sebab tak dijemput. So bagilah buah tangan, at least bagi something, betul tak? Tak adalah rasa macam sisi dia datang tu, betul tak? So bila jadinya kes tu, Datuk Vida bagi perfume, Datuk Vida bagi scarf ke apa ke kan. Si Diva AA ni masukkan dalam Twitter video dia, dia bakar barang-barang ni, faham tak? Walaupun kau ada otak bagi aku buat show bodoh kat Shah Alam, tapi aku buang juga akhirnya. Sebab aku dah marah dengan kau. Kau memang sial punya jutawan hati buruk. Puki makmu. Itu yang membuatkan sebenarnya orang tak triggered pasal dia bakar, pasal dia bakar perfume, pasal dia bakar scarf, ataupun pasal apa-apa je lah kan, yang benda-benda lain tu, pasal tak bayar ke apa. Orang trigger, orang marah, netizen marah apabila dia menggunakan perkataan-perkataan yang tak elok lah untuk arwah anak Datuk Seri Vida. Dia gunakan perkataan-perkataan yang tak elok untuk arwah kan, untuk dua orang arwah tu. Butuh hal lah anak punya Melayu, babi Kelantan, buat malu Kelantan je kau. Pergi mampus dengan mu, anak dua dah mampus, dah rentung terbakar pun kau tak insaf lagi. So dia gunakan perkataan rentung, dia gunakan perkataan mampus. Untuk mampus ni biasa orang guna untuk binatang tau. Biasanya orang guna untuk binatang, orang tak guna untuk manusia. Tapi aku tak faham kenapa Diva AA, See My Level, rasa nak guna perkataan tu adalah perkataan yang paling bagus untuk ni. Mungkin dia terlampau marah ataupun terlampau emosi dengan apa orang cakap, apa yang orang cakap lah kan. Pandangan aku pasal Diva AA, See My Level ni, hari tu aku tengok dia dekat Begitu Begini tau. Aku tengok dia dekat Begitu Begini, orang cakap dia ni savage Malaysia lah, orang yang bersavage. Aku pun savage juga, tapi aku tak cakap pula bahasa-bahasa macam tu yang macam terlampau melampau kan, betul tak? Tapi masa dalam Begitu Begini tu aku macam, oh sebenarnya Diva AA ni macam okey kan, macam baik juga dia, cara dia bercakap ada betul lah cara dia bercakap tu kan. Tapi dia gunakan cara yang kasar sikit lah. Tapi masa Begitu Begini tu kita nampak macam, kita dapat tahulah daripada segi side dia kan. Tapi bila keluar isu ni, drama ni, aku rasa macam wah, ini melampau, terlampau sensitif untuk orang dengar, faham tak? Untuk netizen, terlampau negatif untuk netizen.
Itu yang menyebabkan netizen marah, netizen benci, netizen macam bagi negative comment, negative feedback kan dekat apa Diva AA Sima Level, kau ada ha kan. Lepas tu lepas pada case tu, lepas aku tengok tu yang dia gaduh-gaduh kan, dia post satu video yang dia tunjukkan dia punya bag, dia tunjukkan dia punya duit semua kan. Lepas tu Cik B, siapa-siapa yang tak tahu, Cik B tu anak Datuk Sri Vida tu kan, DSV, anak DSV, buatlah satu video juga macam sarcasm lah kan. Sebenarnya dia tak cakap pun tuju kat siapa ataupun siapa, tapi aku rasa memang tuju dekat Azwan Ali lah kan. Dia tunjuklah beg dia dalam rumah tu, beli dekat London, beli dekat Paris, si Malenvol, kan, macam tu kan. So makin panas lah brother tu ataupun sister, apa pun, aku pun tak tahu brother ke sister tu, tapi macam tu lah, brother tu lah, panas lah dia betul lah. Lepas tu jadilah macam keluarlah, Cik B pun bengang lah sebab orang duk cakap dia ni legam lah, hitam lah, gemuk lah apa kan. Kalau korang nak tahu, kalau korang pernah ingat dulu, kenapa orang tanya, orang pernah tanya Datuk Sri Vida kenapa anak dia hitam, kenapa anak dia gemuk ke apa ke, ataupun kena dia tanya dekat, orang tanya dekat Cik B kenapa Cik B tak jaga muka, tak jaga, tak pakai produk, suruh bagi putih. Cik B cakap dia ni budak-budak, dia ni masih cuba untuk join apa, join apa, enjoy dia punya, enjoy pula, enjoy dia punya youth life lah, orang cakap kehidupan masa kecil kan, tak nak dibebankan dengan perkara-perkara yang macam moden, perkara-perkara zaman sekarang kan. Dia nak enjoy dia punya life dulu lah, biarlah dia legam ke apa kan. Nanti dia dah besar, dah kurus, dah entah-entah jadi cantik, jadi macam model, baru korang tahu kan, betul tak? See my level, kan. So tunang aku kat sebelah dia duduk gelak je kan, aku duduk buat see my level, see my level. So aku pun macam daripada isu ni, kita kan, bila kita tak suka ataupun kita apa orang cakap tak bersetuju dengan something, janganlah kita libatkan benda-benda lain. Kita tak suka isu tu, kita cakap pasal isu tu lah. Kalau contoh dia tak suka pasal Datuk Sri Vida tak bayar dia dekat event ke apa apa tu lah kan. Focus on me camera. Okay, kalau Datuk Sri Vida tak bayar tu, gaduh pasal benda tu dah lah. Tak payahlah nak gaduh-gaduh pasal arwah-arwah anak Datuk Sri Vida nak kaitkan dengan perkahwinan dia apa semua. Cakap dah kahwin, cerai, kahwin, cerai. Kahwinnya kau bercerai, asal kau kahwinnya kau bercerai, kau pun kimak punya bisnes semua. Itu semua jodoh tu kan. Engkau pun sama, kalau kau kahwin, kau bercerai, tak ada orang nak juga, betul tak? Dah jodoh macam tu. Contoh macam kau cakap tu dalam begitu begini, kau nak dekat Ziana Zain, Ziana Zain tak mahu kau, lepas tu kau reda kan. Habis tu samalah kan. Tak payahlah nak kaitkan benda-benda yang tak berkaitan dengan isu yang buat kau marah tu. Kau isu kau sebab kau tak dapat, kau tak dapat payment, betul tak? Diva AA ni tak dapat payment. Itu yang membuatkan dia triggered dengan Datuk Sri Vida ni. Mungkin lah, mungkin eh, mungkin. Tapi yelah, bila orang ni marah, emosi, habis benda-benda, semua benda keluar kan. Tapi sayangnya tak berfikiran panjang, terus post dekat public, post dekat social media, yang buatkan netizen-netizen nampak, netizen-netizen marah, betul tak? Akhirnya bite him in the ass, faham tak maksud aku? Sebab apa? Dia yang cari masalah, dia yang dapat masalah lah, betul tak? Nak jadi savage, tak ada masalah, semua orang boleh jadi savage. Kau nak cakap apa, kau cakap je, tapi perkataan yang dipilih tu faham sikit kan, situasi yang dipilih tu faham sikit kan. So itulah apa orang cakap, drama antara Datuk Sri Vida dengan Diva AA ni lah. Aku cuma harap lah, dua-dua dah tua, betul tak? Datuk Sri Vida dah tua, Diva AA dah tua, betul tak? Bukan aku nak cakap kubur memanggil ke apa. Dia ajal ni, aku yang macam berdiri macam ni pun mati kat, mungkin esok dah mati kat, betul tak? Tapi bila kita dah tua ni, kita muhasabah diri sikit lah, betul tak? Tak payah nak cari masalah, tak payah nak cari drama. Cuba hidup dengan tenang sikit kan. Kalau dipenuhi dengan kontroversi, tenang ke hidup kau? Dibenci oleh orang tu, memanglah kau cakap kau tak kisah dibenci oleh orang, tapi kau manusia, manusia memang akan fikir kat bila akan baca komen-komen semua tu, akan tersentak dekat hati kau. So, nak panggil orang haters neraka, nak panggil orang ahli neraka, siapa kita ni? Kita ni manusia, nak hukum, nak letak orang dekat neraka ke syurga, siapa kita, betul tak? Macam tu. Nampak? Nampak macam pecetus sumah tak? Kan? So, aku rasa itu je aku punya
pandangan pasal isu ni kan. Aku cuma harap-harap dua orang ni boleh selesaikan masalah ni dengan secara profesional, sebab dua-dua orang ada status. Jangan korang malukan diri korang lagi dekat social media. Korang seorang businessman, seorang businesswoman, seorang public figure, artis, semua industri punya orang, so faham-faham sendiri. Janganlah korang buat benda-benda yang korang boleh rosakkan nama korang kan. Kalau macam contoh Datuk Seri Vida, bila orang bakar api, biar aje. Nanti api tu slow-slow padam je eh. Kalau jangan, bila macam Cik B sekarang dia tambah api lah. Tapi kadang-kadang kita pun rasa nak melawan kan. Cuma aku harap dapat di conclusion, dapat di apa, diselesaikan lah kan, solve cara baik. Diselesaikan cara baik antara dua-dua orang ini, sebab tunjuklah contoh dekat orang-orang lain macam mana kita, bila kita ada masalah, kita nak apa, kita nak selesaikan benda tu, bermaaf-maafan or something lah. Right kan, see my level, see my level. Nah, itu je lah eh. Terima kasih kerana menonton. Nanti kalau ada drama lagi, aku cakap lagi. Right, so jangan lupa like, jangan lupa subscribe.